Oke guys, ini gue kembali lagi untuk react Yesung nih guys dari Super Junior guys. Ini requestan dari Social Bass juga guys. Ini judulnya Corazon Perdido, Lost Heart. Corazon itu bahasa kayak Venezuela nggak sih? Ya gitulah guys ya. Oke guys, ini salah satu favorit gue guys di Suju juga guys. One of the best vocalist in Super Junior menurut gue guys. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Cepatlah. Ceplok. Siap guys. Oke, kita langsung aja guys. Ini langsung dari channel resminya Super Junior juga guys ya. Ini oh, hitungannya baru ya. 20 Mei 2021 guys, tahun ini guys ya, Mei kemarin. Oke, kita langsung aja guys. Ceplok. Wih, rada nge-folk gini. Oke. Gitar take 2 kali kiri kanan. Oke, main keyboard. Oh, anjir, rapi banget backing vokal selalu guys. Wow. Gue udah gak kuat deh kalau Yesung udah rada-rada whisper gitu guys. Itu keren banget deh vokal dia. Iya, nge-folk gini. Waduh. Reverbnya juga nice banget sih itu backingnya. Oke, ini masih turun ya mood di bawahnya. Wow, padnya the best. Gila ya, maksudnya produser-produser sana tuh sangat-sangat ini guys ya, tahu ya harus nyiptain songwriting seperti apa ke vokalis yang cocok. Itu yang gue suka sih guys. Oh. Wow, oke. Okay. Pak. Oke, okay, kayak half time gitu ya. Wah, ini the best aransemen juga guys. Drum enggak terlalu banyak dikasih ornamen terlalu banyak guys ya, yang lebih jalan 1/16 tuh gitar, biar vokal tuh ada cut through di situ guys. Jadi benar-benar nih dewasa banget sih aransemennya, nice. Wow. Ini harmoni asumsi gua dia semua ya. Wow, anjir. Ini gila keren banget. Wah, musiknya guys. Gila keren guys ya, maksud gue apa, musiknya tebel banget, lebar banget, vokalnya si Yesung juga gokil sih, sadis sih. Wow. Oh, chordnya itu dia. Terus Yesung dikasih part selalu yang sedikit acapella, yang musiknya tuh tone down, dia sendiri masuk gitu guys ya. Banyak banget nih part di sini nih. Wow, Yesung still the best guys untuk urusan vokal guys. Kita like dulu guys. Oke. Oke, mulai beat ke sini. Keren ya? Tapi bener sih guys, nih kalau ngomongin Super Junior guys ya, walaupun gue memang belum banyak banget ya guys, gue lebih banyak live guys ya ketimbang yang video klip guys. Ini asumsi gue ini video klip guys ya. Ini gila sih lagu garis besarnya, lagu-lagu Super Junior tuh sangat nikmat didengar guys. Ini untuk build emosinya secara instrumen juga nikmat banget untuk kita dengar guys. Jadi benar-benar ini lagu kayak nggak biasa gitu guys. Gokil ya. Aduh, hi-hatnya enak banget nih. Wow. Gila. Dominasi di gitar tuh juga enak banget guys. Karena suara-suara Yesung tuh emang lagu-lagu folk kayaknya juga emang kena sih guys. Apalagi ballad itu gila, udah urusannya udah selesai. Gue penasaran nih, belakang ada high note gak nih guys? Ini lagu masih panjang soalnya. Moodnya belum diangkat sama dia. Ya, masih dinamiknya belum terlalu naik. Masih falset-falset terus nih guys. Hehehe. Oke. Nih chord nahan itu nih, bagus sih. On ya, chord on gitu ya. Wow, ini nih. Gila, gokil banget. Wow. Ini Yesung gak sih yang sering gue bilang vokal kayak Mandarin, tapi ini oke banget gak sih? Aduh, enak banget cengkoknya itu guys. Yes. Lebih ke Latin sini. Tak. Tak, tak. Tunggu guys, di sini ada informasi apa sih guys? Nggak tahu deh, gue merasa, aduh nggak terlalu banyak ya selalu ya, pelit-pelit banget informasi di sini guys.
Ini udah album keempat dia by the way, Beautiful Night, which is kayak gue pernah ngeliat ya, yang rada ngebeat kalau nggak salah. Iya nggak sih? Ya lanjut lah. Duh, cepat, sudah. Vokalnya enak, enak banget ngetiknya. Enak ya vokalnya tuh, maksudnya dia ngambil falset tapi ada yang nemenin di bawah oktav bawahnya guys, jadi tebel gitu guys nih. Asumsi gue dia juga yang ngisi guys. Wow, ini dia. Yesungnya keluar guys, Yesungnya keluar guys. Oke, sikat. Oh, itu dia. Ah. Oke, Yesum. Ah, gila, gue suka banget deh antara vokal dia yang tinggi tetap diisi suara oktav bawah, guys. Itu enak banget. Wah, keren nih lagu, guys. Wow. Oh, Yesum. Wow. Gila ya. Hey. Ini gue yakin songwriternya gak nulis notasi seperti itu guys ya. Tapi ini improvisasi dari seorang Yesung. Asumsi gue lagi guys, karena gue tahu skill dia terus kemana guys. Wah, desan-desannya belakang Yesung juga ngeri ya guys ya. Sakit nih orang ini juga emang. Wow, hampir semua teknik dikeluarin ya vokal di sini. Duh, musiknya juga enak banget ya. Gitarnya juga yang pakai fuzz gitu kayaknya guys, bawa distortion. Woi, kasih delay. Terakhir minor suruh mikir kan lu pakai chord itu. Gokil ya, label SG, SG. Gila guys, Yesung ya, bawain mood lagu guys, dinamika itu memang vokalis jago tuh bisa ngebawain dinamika tuh dengan tepat guys ya. Dimana dia harus tone down, dimana dia harus nge-hit yang dar-dar-dar. Di terakhir tuh Yesung ngasih kayak gitu, menurut gue tuh gila, epic banget sih. Suara itu bener-bener tuh, gue suka nada tingginya guys, digabung sama suara rendah. Tapi di bilainnya tetap suara yang tinggi guys ya, tapi jadi suara itu benar-benar keluar banget serak-seraknya si Yesung itu guys, gokil. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys, cepetlah.